السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحابته أجمعين سادراء مرحبا كتاب Pengajian kita dengan membaca surat al-fatihah untuk Kiai soleh darat penulis kitab faidur Rahman Yang kita pelajari pada malam hari ini Lahul Fatihah Audzubillahimnashaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin ar alamin Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Amin <coughs> <coughs> e, Kemarin kita sudah berbicara tentang e, Apa Wali atau perintah kepada wali orang yatim, wali anak yatim untuk berhati-hati di dalam mengurus harta-harta yang diamanahkan kepadanya. Kita lanjutkan masih masih berkaitan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi. Allah Subhanahu wa taala iku mudaneni ing wong kang niate gawe rusak ing artane yatim kelawan awor kelawan artane lan mudaneni ing wong kang niate gawe becik marang artane yatim mongko amales Allah Subhanahu wa taala ing karo-karo iku lamun kersa Allah Subhanahu wa taala yakti ing rupaken ing sira kabeh kelawan ten haram akan nyampur ARTANIRO niro kelawan artan yatim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui niat orang yang mau merusak atau memanfaatkan untuk sendiri hartanya orang yatim dengan cara mencampur dengan uh, apa uangnya sendiri dan Allah juga mengetahui niat orang yang uh, apa ingin berbuat baik dengan hartanya anak yatim itu, karena itu Allah membalas e, kedua orang itu sesuai dengan niat mereka. Kalau Allah berkendak, Allah, Allah mau maka pasti Allah akan membuat sempit, membuat sulit e, cara kalian e, dengan dalam mengelola harta anak yatim itu dengan mengharamkan mencampur hartamu dengan hartanya. E, Krono setuhuni Allah Subhanahu Wa Taala ikut kang menang. Apa kersane ora ono engkang ngalang-alangi tur kang demunung gaweane kabeh tumi kelawan hikmah kabeh ora ono gaweane Allah engkang ora kelawan hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, itu adalah zat yang menang yang perkasa e, apa yang dikehendakinya tidak ada yang bisa menghalanginya dan e, apa Allah itu adalah zat yang apa ya e, yang pasti ya yang yang e, semua perbuatannya itu dengan hikmah dengan ada e, apa ada e, kebaikan yang terkandung di dalamnya tidak ada perbuatan Allah itu yang tidak dengan hikmah ya, tidak yang apa istilahnya hilang sia-sia itu tidak ada ya ini artinya setuhunnya iki ayat wa yas'aluna ka'anil yatama tatkala ini temurun ayat innal yakuluna amwal al yatama dhulma mongkopodo lumoh Ora ono gelem ngrumati artane anak yatim hingga pisah artane yatim saking artane wali. Maksudnya ketika ayat ini WSO nakan lihat tama itu eh, apa berkaitan dengan ayat eh, surat An-Nisa ayat 10 ya. Sesungguhnya orang yang makan eh, harta anak yatim dengan cara yang zalim maka itu sama dengan makan eh, api di dalam eh, perutnya. Nah, jadi ayat ini kelihatannya lebih dulu ya, surat An-Nisa 10 itu lebih dulu daripada surat Al-Baqarah 220. Ya. Ketika surat An-Nisa yang tadi yang mengatakan orang yang memakan harta anak yatim dengan eh, tidak sah, dengan tidak benar, itu sama dengan makan eh, api di dalam perutnya. Maka banyak orang yang tidak mau apa mengelola anak hartanya anak yatim sampai harta anak yatim itu dipisah dari harta wali lan ora gelem awar awar hingga den gawe akan yatim toam dewe ora den awor kelawan to ame wali krono saking banget wedine dine yen kasih mangan artani yatim lan hingga menawa menawa lamun ora entek toang ame yatim mongko ora ono wani 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 mangan krono wedi yen dosa mongko banget susah e ba'dul mongko dadi matur marang kanjeng nabi mongko nurakan subhanahu wa taala ing iki ayat wa laka al yatama e, apa sampai-sampai e, e, mereka tidak mau meng mengurusi anak yatim kalaupun mau Uh, itu mereka akan membuat makanan sendiri bagi anak yatim itu uh, ya, tidak dicampur dengan makannya wali ya, karena saking takutnya, kalau sampai makan api neraka tadi. sehingga sampai-sampai kalau makanannya anak yatim itu tidak habis, itu walinya tidak berani makan karena takut dosa. Uh, jadi susahlah sebagian orang mukmin, maka lalu mereka e, bertanya kepada Nabi tentang e, apa tentang e, a, anak yatim itu. Lalu turunlah ayat Wes alunaka anil yatama ya. Itu menjawab ke apa kesusahan mereka karena kalau kalau tidak e, meng, apa mengurusi anak yatim ya dosa tapi kalau menerusi kalau mengurusi takut nanti E, makan hartanya ya. Utawi artine islah iku Arab gawe undae artane e, kelawan yen to tukar tukaraken pekarangan sekira-kira cukup wetune ten pangan marang e, eh, yatim. Wakila utawi artine islah iku Arab den ingoni bocah yatim kelawan duwene wali Dewi orang, guang harta yatim, dan ingoni kelawan cukup. Makna dari e, islah ya, berbuat kebaikan kepada anak yatim, itu adalah me, apa, e, mengembangkan harta anak yatim itu, seperti ditukarkan dengan e, tanah sehingga penghasilannya cukup dimakan oleh anak yatim itu. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya islah itu adalah bahwa orang e, wali bahwa wali itu memberi makan anak yatim dengan miliknya sendiri, bukan mengambil dari hartanya anak yatim e, tanpa membuang sama sekali hartanya anak yatim itu dan me, apa, memberi makannya itu sampai e, cukup. Faizlahul lahum khair ya. E, kalau kamu berbuat baik kepada mereka itu itu bagus. <tuh> Iki ayat ora ono makna isyari sabab muhkamat wallahu alam. Di ayat ini tidak ada uh, makna isyari karena memang sudah muhkamat ya jelas. Asbabun nuzul. Tatkala ne utusan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing bin Yasar ka utus marang Mekah krono arah ngetoakan para mukminin ingkang ono ing Mekah kelawan nyamar mongko tatkala ne tutuk Mekah mongkong rungu wadon namane inak iku wadon asale demenane Abi Marsyad bin Yasar waktu ne ijih kafeir Mongko nuli teko marang panggonane Abi Marsyad ngajak persepen kaya biasane mau ya ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Abi Marsyad bin Yasar seorang eh, sahabat Nabi dari Mekah ke Mekah untuk mengeluarkan beberapa orang mukmin yang ada di Mekah secara menyamar, e, maka ketika sampai di Mekah e, ada seorang perempuan yang mendengar kehadirannya, yaitu Inak. Inak ini dulunya, sebelum hijrah, itu adalah kekasih dari Abi Marsyad bin Yasar, ketika dia masih kafir, maka lalu. Enak ini datang ke tempat persembunyian Abi Marsad dan mengajaknya berhalwat, ya, mengajaknya ya apa namanya berpacaran lagi lah katakan begitu, seperti dulunya ketika belum hijrah. Lalu mangko ngucap Abi Marsad, ya enak, saiki Agus Islamus Islam wis ora lakoni kaya maune, Mongko ngucap inak ya Abi Marsat onoto gelem sirong rabi ingsun Mongko ngucap Abi Marsat Iyo gelem aku tetapi ne mengko yen aku Us matur marang sayyidina Rasulillah Yen pareng iyo aku gelem Yen ora pareng iyo ora Apa Maka lalu Tadi kan apa Enak mengajak untuk berpacaran lagi seperti dulu maka lalu Abi Marsyad mengatakan wahai Enak sekarang aku sudah masuk Islam tidak boleh melakukan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya karena itu maka lalu Enak menjawab we Abi Marsyad kalau begitu apa kamu mau mengawini aku Abi Marsyad mengatakan ya tetapi nanti setelah aku eh, apa menyampaikan hal ini kepada Rasulullah dan kalau Rasulullah mengizinkan aku mau tapi kalau tidak ya tidak mongko tak kalane wis rampung hajate Abi Marsyad mongko nuli mulih marang Madinah mongko nuli matur marang Kanjeng Nabi ya Rasulullah menopo to halal kula lamun ngrabeni wadon musyrikah ketika sudah selesai urusannya di Mekah lalu Abi Marsyad pulang ke Madinah dan menyampaikan E, tadi e, percakapannya dengan Ainak kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengawini seorang perempuan yang musyrik? Mongko nalikani mengkono mongko temurun iki ayat Faqala ta'ala Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikati Walau ajabatkum wala tumki khul musyrikin hatta yu'minu wal abdu khairum min musyrikin walau a'jabakum wallahu yad'u jannati wal maghfirati bi ayatihi lin nasi la'allahum maka lalu turun uh, ayat yang tadi sudah saya bacakan lan ojo ono podong rapi. <coughs> Siro kape lanang mukmin ing waton kang musyrikat tekesi waton kafir musyrik. Uh, angin kena yen wis gelem manjing wing manjing agama Islam ya. lan iman lan yakti utawi ngrabeni wadon jariah ing E, mo engkang mo minah iku luweh bagus tinimbang rabeni wadon musyrik merdiko lan senajan demenaken iku wadon musyrik ing siro sabab ayune lan sabab akeh artane janganlah kalian mengawini wahai laki-laki e, mukmin perempuan musyrikat maksudnya orang yang orang kafir musyrik boleh Dikawini kalau uh, mereka sudah masuk agama uh, Islam uh, dan beriman, dan sungguh menikahi perempuan budak yang mukmin atau yang mukminah, itu, itu uh, lebih bagus daripada mengawini perempuan yang musyrik, perempuan merdeka yang musyrik senajan atau walaupun perempuan merdeka yang musyrik itu eh, apa menyenangkan ya, eh, karena cantiknya atau karena banyak hartanya utawi mengkono mengkono haram nikah wadon kafir musyrik ikuliane kafir ahlul kitab yahudi, lana soro. Wadun yahudi lan nasoro uh, 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 anapun wadon yahudi utawi uta, anapun wadon yahudi utawa <tuh> nasroniah mungkin yahudiah ini utawi <tuh> wadon yahudiah lan eh, uta ana pun wadon lam saya kira ini uh, <wadun Yahudiye> lan nasronia mongko halal kedue wong islam rabeni ing iku ahlul kitab uh, eh, yang demikian itu yang diharamkan menikah perempuan musyrik kafir itu adalah bukan ka, eh, selain kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau perempuan Yahudi dan Nasrani itu boleh dinikahi oleh orang muslim, ya. lan male aja padha anak wadonira ojo sira lakekaken ing musyrik lanang anging kena yen wis dadi mukmin kelawan manjing Islam lan yekti utawa ing anak wadoni romarang budak ingkang mukmin iku luweh bagus <coughs> uh, luweh uh, bagus tinimbang den lakekaken kelawan musyrik mertika lan ono musyrik iku dadi ndemenaken ing sira kelan sebab baguse artane dan juga janganlah kau mengawinkan anak perempuanmu jangan kau kawinkan dengan musyrik laki-laki boleh dinikahkan setelah musyrik laki-laki tadi masuk agama Islam dan juga sesungguhnya mengawinkan anak perempuanmu dengan budak yang mukmin itu lebih bagus daripada mengawinkannya dengan musyrik merdeka. Meskipun musyrik merdeka itu e, membuatmu senang e, karena wajahnya yang bagus atau karena hartanya. Krono utaim angkona ahlul musyrik iku ngajak-ngajak marang mlebu neraka jahanam sebab ngajak ngelakoni amal kang dadi akan ing neraka. mongko ora patut den gawe bebujuan ya. Karena orang-orang eh, musyrik itu mengajak masuk neraka ya, mengajak masuk neraka jahanam. Sebab eh, mereka mengajak melakukan eh, perbuatan yang menyebabkan orang masuk eh, neraka. Maka, jangan, maka orang seperti itu tidak pantas untuk dijadikan pasangan hidup. Ing hale utai Allah iku ngajak lan nimbali marang kawulane kabeh den ajak mlebu marang swarga. Eh pangat pangajake metu saking lisane para rusul kabeh tegese den ajak nglakoni ngamal lan etikat ingkang dadi nekaaken marang swarga lan marang pangapura eh apa sesungguhnya padahal sesungguhnya Allah itu mengajak dan me, apa menyeru semua eh, hambanya untuk masuk surga. Nah, ajakan itu melalui eh, lidahnya para rasul semua. Maksudnya hamba-hamba eh, itu diajak untuk melakukan perbuatan dan etikat yang membuat masuk surga dan membuat dimaafkan oleh Allah. Semono iku kabeh kelawan idzine lan kelawan kersane Allah Subhanahu wa taala. Monggo wajib nuruti timbalane Allah kelawan arep ngelakeaken anak wadon ira marang mukmin lanang aja marang musyrik senajan sugih artolan bagus rupane. Lan wos Allah subhanahu wa ta'ala ing piro-piro ayati tegesi saringati marang manungso kabeh supaya ono manungso kape iku podo gamblang ing pituturi Allah subhanahu wa ta'ala eh, yang demikian itu dengan izin dan Allah dan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bahwa eh, Allah mengajak orang masuk neraka, masuk surga. Karena itu wajib mengikuti seruan dari Allah dengan mengawinkan anak perempuannya dengan orang mukmin laki-laki, jangan dengan orang musyrik. Meskipun musyrik itu apa? kaya harta dan wajahnya bagus. Allah sudah menjelaskan beberapa ayatnya, maksudnya syariatnya kepada manusia semua, agar manusia menjadi jelas tentang ayat itu, tentang, apa, apa, tentang nasihat nasihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa mengamalkannya. Makna al-isyari. Setuhuni para mukmin lanang kabeh ikutin mukhotobi orawanang rabi wadon musyrikat, kelawan sak warna warnane musyrik podo ugo <coughs> wasania utawa majusia utawa endi endi kelakuan kang dadi syirik angin sah dan nikah wus manjing islam kelawan wus ngucap syahadat <coughs> loroh Sarto ngerti makna nilan ngelakoni laku Islam, Kabeh Sesungguhnya orang mukmin laki-laki itu di eh, apa di mukhotobi di eh, dijad, apa namanya di eh, dijadikan eh, sasaran Firman Allah. Tidak boleh mengawini atau diperintahkan lah mungkin mudahnya. Sesungguhnya semua mukmin laki-laki itu diperintahkan E, tidak boleh mengawini perempuan musyrik segala macam musyrik apakah itu wasania, menyembah berhala atau majusia menyembah e, apa penyembah api A atau mana saja yang membuat syirik tapi boleh menikah jika orang perempuan itu sudah masuk Islam dengan mengucap syahadat dan mengerti maknanya dan melaksanakan e, perintah-perintah Islam semua. Alhasil syaratnya watun ingkang sah dan nikah iku Arab persipatan iman dan Islam. Anapun wadun jahiliyah orang ngerti agama Islaman, orang ngerti syahadat utawa orang lakoni lakune Islam. Utawa podo nyembah berholo, utawa nyembah jin, utawa setan mongko iku kape ora sah dan nikah. Angin sah lamun kafir alul kitab nasroniyah utawa yahudia yen ora musyrik kang podo agama ni taurat dan injil kelawan sabab nas wal musona tuminal ladina utul kitab al ayat ringkasnya syarat perempuan itu boleh dinikahi itu adalah kalau dia sudah iman dan Islam. Adapun perempuan jahiliyah itu tidak mengerti agama Islam dan tidak mengerti syahadat atau tidak menjalankan eh, apa perintah-perintah agama Islam atau menyembah berhala atau menyembah jin atau setan, maka itu semua tidak boleh dinikah. Kecuali kalau eh, kecuali eh, perempuan eh, ahlul kitab Nasronia atau Yahudiyah kalau tidak musyrik ya, yang sama agamanya Taurat yang ya artinya yang mengimani Taurat dan Injil dengan sebab ya, alasannya adalah nas wal muhsanatu minal ladina utul kitab dan perempuan-perempuan yang eh, terjaga dari orang-orang yang diberi kitab wakilaiki ayat nasih marang ayat walatangkikul musyrikat Mongko ayat walatan kihul musyrikat Iku khusus musyrik liyani ahlul kitab Senajana ahlul kitab Iku den namani musyrik Likau lihi waqalatil yahutu ujairu Nullahi waqalatil nasoral Masihu Tetapi netos tosah den nikah Sabab, sabab duwe agomo e, Ada yang mengatakan Bahwa ayat ini me, Menghapus ayat Walatan kihul musyrikat Ya wal musonatu Ladina utul kitab itu menghapus hukum dari walatangihul musyrikat. Janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik. Maka ayat walatangihul musyrikat itu janganlah menikahi musyrik itu khusus musyrik selain ahlul kitab. Meskipun ahlul kitab itu disebut musyrik. Ya, karena karena firman Allah uh, orang yahudi nyatakan Uzair anak Allah sedangkan orang Nasoro orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Tetapi toh sah dinikahi karena mereka punya uh, agama. utawing <tuh> utawi ngrabi jariah mukmin bagus tinimbang rabi eh musyrikat merdika lan male setuhune para waline waton wadon kang mukmin iku ten mukhotobi ora wenang <kuh> e, ngelake akan anak wadone kang podo islam utawa endi endi ingkang den waleni ora wenang ndi -ndi den lake akan marang lanang musyrik mutlakon endi endi warnane musyrik lan wernane kafir hingga ora wenang Ngelake akan wadon islam kelawan lanang yahudi utawa nasroni senajan Bagus rupane utawa akeh e, artane. Ya. E, menikahi budak perempuan itu lebih bagus daripada menikahi perempuan musyrikah yang merdeka. Dan juga sesungguhnya wali perempuan mukmin itu diperintah untuk apa bahwa mereka tidak menikahkan anak perempuannya yang beragama Islam atau mana saja yang berada di bawah kewaliannya tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki musyrik sama sekali nah, dalam bentuk apapun baik musyrik eh, tadi eh, musyrik eh, wasaniah musyrik jahiliyah atau eh, musyrik Yahudi atau Nasrani meskipun wajah mereka bagus dan banyak hartanya. Jadi kalau laki-laki me, mus, muslim, mukmin menikahi perempuan Ahlul Kitab itu boleh, tapi kalau eh, apa perempuan muslim, muslim mukmin itu tidak boleh dinikahi oleh orang musyrik manapun. Baik itu Ahlul Kitab atau yang bukan Ahlul Kitab. Alhasil utai wong wadon mukminah lan Islam iku ora menang lan ora sah den rabe den eh, rabeni kafir kelawan sak ni kafir kabeh lan utai wong lanang mukmin lan Islam iku ora menang rabeni wong wadon ingkang ora duweni agomo eh <coughs> koyo wasaniah lan majusiyah lan jahiliyah. Uh. Nah. apa ringkasnya e, orang perempuan mukminah dan Islam itu tidak boleh tidak sah dinikahi kafir ada, kafir apapun gitu ya e, adapun laki-laki mukmin dan Islam itu tidak boleh menikahi perempuan yang tidak punya agama seperti wasaniah dan majusiyah dan jahiliyah angin sangra beni watun yahudiyah lanasroniyah lamun lamun ora musyrik kang podo netepi tahu taurote lan injil lan injile dadine kafir sabab mungkir nubuwati muhammad krono ono agamani lan ono kitabe uh, eh, kalau eh, apa tadi laki-laki boleh menikahi perempuan ahlul kitab ya, asalkan tidak musyrik ya. yakni bahwa mereka itu menuruti Agama Taurat dan Injil ya Mereka disebut kafir itu hanya karena Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW Tetapi mereka tetap punya agama Dan ada kitabnya Jadi tetap boleh dinikahi. Makna al-isyari Setuhune silaturrahim Silaturrahimuddin Lan cekelan kelawan ismatul muslimin Ikuluih bagus dinimbang cekelan kelawan Taline kafirin Senajan ono ing dalam kafirin iku barang kang barang kang ten bagus akan munggu nafs kerono kafirin kabeh iku ngajak marang rokok krono rokok ten kepung kelawan syahwat e, uh, silaturahim agama dan berpegangan kepada uh, apa ke apa apa namanya ter, terpeliharanya orang uh, apa ke uh, keagamaan orang muslim itu lebih bagus daripada berpegangan kepada uh, silaturahim dengan orang kafir meskipun di dalam orang kafir itu ada banyak hal yang uh, dinilai bagus menurut nafsu karena kafir itu mengajak kepada neraka dan neraka itu dikepung berbagai macam e, keenakan syahwat. Lan kelakuan mukminat ikut dadi ngajak marang suwargo lan ngajak magfirah e, kelawan kersane Allah krono suwargo ikut dan kepung kelawan piro piro perkoro engkang ora metui kelawan nafsu. Sedangkan mukminat meskipun tidak tidak e, ya tidak cantik e, dan tidak kaya itu mengajak kepada surga dan mengajak kepada keampunan dengan kehendak Allah karena surga itu dikepung dengan berbagai perkara yang tidak e, cocok dengan syahwat dengan nafsu wayubayinu ayatihi lin nasil allahumma yatazakkarun lan ono kalakuan jahiliatul arab lan kelakuane wong yahudi lan majusi semongso-mongso wadon iku had mongko ora aweh awar awar mangan lan ora aweh awar uh, nunggal sa umah lan ora podo gelem jima hingga tetep iku uh, kelakuan ing dalam sodrul islam um, apa oh ini mungkin sudah uh, ini Ayat tadi uh, ayat wa Bayubayyinul ayat hilina silah itu mestinya uh, masuk paragraf sebelumnya masuk alinea al sebelumnya uh, Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia akan mereka me, uh, apa ingat ya akan mereka menyadari lalu ini sudah ganti uh, ayat lain ya sesungguhnya orang jahiliyah Arab dulu uh, dan orang Yahudi serta Majusi itu kalau e, istrinya sedang menstruasi maka mereka tidak boleh e, campur ya tidak boleh berdekatan ketika makan dan tidak boleh tinggal satu rumah dan tidak mau e, ya berhubungan seksual e, dan keadaan itu terus berlangsung sampai syadrul Islam jadi pada masa awal Islam, orang Islam pun begitu juga. Mongkon ulimatur ba'dul mu'minin minas Abu Dahda nuwun ka katerangan ya. Mungkun katerangan ni watun kang het Mongko temurun iki ayat Waqala ta'ala wa yas'aluna al mahid Kullu huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhun fa idza tathahharna fa tuhun min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin uh, apa maka seorang sahabat bernama Abu Dahda itu minta keterangan mengenai perempuan yang haid maka lalu turun ayat yang baru saja saya bacakan <tuh> lan podo takon lan podo matur para mukminin marang siro ya Muhammad saking hukume wadon ingkang head mongko dawah no siro ya Muhammad utawi head iku penyakit kedua wadon e, utawi utawa utawi head iku jember kotor panggunane mongko podo ninggalo siro kabeh wadon ingkang lagi head saking jima tegesi odo jima ing dalam waktu head utawa panggunane head Lan ojo pare-pare siro lanang ing watun kang head kelawan jima inggo yen wus atus bak dani mampet haide uh, beberapa orang sahabat mukmin bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai hukumnya perempuan yang uh, head maka perintahkanlah Nabi Muhammad uh, head itu adalah penyakit bagi perempuan atau Head itu, itu e, kotor ya, tempatnya, maka e, tinggal ja, e, janganlah kau lakukan e, hubungan seksual dengan perempuan yang sedang head. Ya. Maksudnya, jangan e, berhubungan seksual pada waktu head atau tempatnya head, dan jangan dekat-dekat laki-laki kamu kepada perempuan yang sedang head dengan menjimak sampai setelah mandi setelah perempuan itu mandi uh, setelah uh, selesai uh, menstruasinya setelah mongko tatkala ya. ne wus atus mongko kanono siro kabe ing wadon kelawan jima saking sekiro kiro perintah wus perintah Allah ing siro kabe kelawan yen to jima oh ing dalam kubulan ojo uh, ngliwati liyane kubulan arep ana sakwuse adus krana setuhune Allah Subhanahu wa taala iku ganjar ing wong kang ahlu taubat saking dosa lan malestune Allah iku demen lan ganjar ing wong kang ahli nuceaken awake saking kotor-kotor lan saking najis ya kalau sudah mandi dan uh, bersuci maka Uh, boleh kamu berhubungan seksual uh, menurut apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu uh, apa berhubungan seksualnya itu melalui uh, pintu depan bukan melalui yang lain-lain uh, dan setelah bersuci karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan pahala kepada orang yang bertobat dari dosa dan juga sesungguhnya Allah itu me apa um, suka dan memberikan pahala kepada orang yang mensucikan dirinya dari kotoran kotor dari hal-hal yang kotor dari uh, dan dari uh, najis <tuh> ya ini masih uh, panjang lanjutannya karena itu saya kira uh, kita akhiri dulu sampai di sini sudah dekat waktunya Azan isya marilah kita <coughs> baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin kurang lebihnya saya minta maaf akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh